Sama yang di punggungnya ini bengkak memar. Dan di pagi hari ini gue pengen menjelaskan ya, ini berisik gak sih? Ini gue lagi di daerah Blok M ya, pengen menjelaskan bahwa kejadian aslinya yang kemarin insiden pemukulan dari entah itu geng motor atau apa, gue juga gak tahu. Ini rokoknya ntar kena dolar kuning lagi. Kejadiannya sih sebenarnya pas lagi balik kayak sama si Alta sama Idrustar gitu. Waktu itu gue berpisah sama si Alta tuh di daerah Jatinegara ke arah Buaran ya, ke arah Buaran yang itu biasa itu rute gue gitu loh. Itu sekitar jam 3 kalau gak salah, jam 3 habis nyampe stasiun dari Klender itu saya lihat tuh dari seberang itu tiga boncengan, tiga orang ya, satu motor tiga orang pakai matic, entah itu matic apa ya, padahal atau apa gue nggak tahu. Jadi dia berhenti tuh sambil kayak orang minum gitu loh, orang-orang plastikan cuy, jadi plastikan gitu minum gitu, ceritanya minum ya. Pas saya lihat itu ya saya lihat aja gitu loh, itu pas saat saya nggak record ya, pas saya record-recordnya tuh biasanya sehabis Buaran itu saya biasanya record gitu loh, karena emang apa namanya lampunya, lampu kotanya bagus gitu. Nah habis itu terus langsung saya melihat di seberang ya, saya ngamatin di situ kayak orang minum gitu loh, bertiga boncengan minum kayak gini nih, plastikan gitu loh, dan dua plastik. Nah terus saya kan otomatis ngeliat tuh, itu ngapain tuh, dan ngeliatin terus gitu loh, dia ngeliat saya gitu, ngeliat saya, dan akhirnya mungkin merasa risih atau gimana, emang dia niatnya emang jelek gitu loh, emang apa ya, ya model-model minum kayak gimana sih gitu. Terus habis itu ya udah saya jalan biasa, jalan sambil on cam itu di daerah Buaran, jembatan Flyover itu baru on cam. On cam lagi, jalan, terus saya biasanya itu lewat jembatan, biasanya ya jembatan yang emang jembatan baru ya, modelnya sih bagus. Itu emang jembatannya indah cuy, malam-malam itu gue suka sering ke jembatan itu yang arah ke Pulau Gebang ya, dari Cakung ke arah Pulau Gebang. Itu emang jembatannya indah. Biasanya malah pernah gue berhenti di situ, opening di situ atau nggak on cam itu juga berhenti di situ, nongkrong di situ,
pas bawa kopi kita ngopi, kadang ketemu kawan kita ngopi di situ gitu. Nah, gua iseng situ ah naiklah gitu lah. Sebelum pulang naik gitu kan. Ya itu dia pas naik tahu-tahu diserang dari belakang itu gua nggak ngeh sekali. Gua nggak tahu kalau dibuntutin atau apa, gua juga nggak ngeh ya. Nah, pas habis digebuk, bok, itu saya gua rasa sih kayak kayu balok ya. Ini aja gua kalau nengok itu masih gini. Jadi nggak bisa gini nih, badan tuh masih ngikut. Kalau mas nengok tuh. Jadi sini tuh memar sih. Memar pas lagi saat jatuh tuh memar terus dari tulang belakang sini sampai ke sini. Tulang belakang sini sampai ke sini tuh merasa apa ya? Ya sakit lah gitu loh. Nah, itu dia langsung ditolong sama dua orang abang-abang mas-mas yang baik hati. Langsung ditolong. Ya udah tahu-tahu langsung dia punya inisiatif langsung bawa ke guru singa. Guru singa tuh apa ya? Patah tulang, pembuatan alternatif patah tulang di Jakarta Timur ya. Nah, habis itu saya dibawa sampai ke guru singa. Dan waktu itu sih kamera masih on terus. Dan pas lagi turun di parkir motor, ngomong sama masnya, mas minta tolong di apa bawa helm aja ya, di cuma dikot buat mengabadikan, gue bilang gitu kan. Ya udah, sehabis itu langsung langsung diurut lah istilahnya ya, diurut, dibenerin, takutnya ada urat atau tulang yang remuk atau tulang yang geser, urat yang geser, itu kita juga nggak tahu. Waktu itu ya sakit bener, sampai ini kan udah satu minggu lah, udah 4 atau 5 hari lah ya. Ini aja nengok aja susah gitu loh. Nah, untuk kelanjutannya kawan-kawan, saksikan videonya ini ya. Juhu! Thank you.
Enggak apa-apa ini lebam aja memar dalam yang di apa leher sama yang di punggungnya ini bengkak memar aja. Aman kok aman. Ah. Bingung dong yang ngabari keluarga. Keluarga lu gimana itu, Bang? Terus kabar. Ya intinya nanti banyak istirahat aja dulu. Jangan ini dulu, jangan banyak aktivitas dulu dikurangin ya. Aman kok aman. Ah. Aman. Nanti dikontrol lagi ke sini lagi ya. Tiga hari apa 5 hari dikontrol lagi ke sini. Terima kasih banyak itu ya, Bang. Ya udah. Oke, siap-siap. Oh, iya.